Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, welcome back to my channel. Channel TKL Hong Kong. Ini rek. Dodo misual ya. Seperti inilah. Ini jebol ini. Ya, bisa dilihat. Kanan kiri jebol. Dan ini mau tak dondomi dulu sambil nganu rek, seperti di judul ya. Alhamdulillah aku untuk bonus, saya dapat bonus. Bentar. Seperti ini untuk bonus rek, sudah 3 kontrak saya ikut majikan dan alhamdulillah dapat bonus. Mas, bonusnya viral ini sing garai ngandrek ya, bonusnya pinter mas. Bonusnya akeh priti mas. Mas. Kira ngitu kok apa mas bonus e? Ya belum selesai bercerita rek, sabar dulu. Sambi nuntun misual. Ya, sudah. Ya sebenarnya itu nganu rek, saya mau yang mungkin mbak-mbaknya yang ada di Hong Kong ya, yang sudah senior terutama di Hong Kong, yang pernah mendapatkan bonusan atau long service, saya mau ya tekon rek, mau bertanya kepada kalian ya, sing wis tau oleh bonus maksudnya, yang sudah pernah mendapat bonus long service, itu kan persyaratannya harus 3 kontrak kan ya, harus 3 kontrak. Terus ada yang bilang bisa mas lewes 3 kontrak untuk bonus, tapi kalau menurut aturan juga katanya bisa dapat bonus kalau di kontrak yang keempat majikan sudah tidak membutuhkan kita, mesti moh karena ada ini moh is moh wiswi mulia tapi bonus. Terus ada lagi kalau majikan masih butuh, majikan sih butuh maksudnya itu sudah 3 kontrak tapi majikan mau, nah itu tidak bisa dapat bonus alias long service ya. Ya mungkin sampean bisa di bawah komen, saya mau mencari apa rek ya, yang pengalaman sing wis tau oleh long service ya. Jadi nganu rek, Pak Jan iki belum fix ya. Saya itu belum fix dapat bonus. Ini kan saya sudah 3 kontrak. 3 kontrak itu ya sudah jalan 5 tahun. Sudah jalan 5 tahun. Yo, urung ding rek, urung 5 tahun ding. Saya jalan 5 tahun ya. Belum ada 5 tahun maksudnya. Jadi mungkin sing sak tenane wi piye, tapi yo enggak paham. Tapi terus terang rek ya. Terus terang saya itu kalau untuk masalah long service dikasih ya, saya terima. Alhamdulillah. Kalau tidak ya saya tidak menuntut atau apa rek kasarane. Yos, wis babano wis. Wis kono-kono. Yang penting saya itu bekerja tiap bulan digaji ya. Wis ngono sik ae. Dene oleh nanti saya finish yang kontrak ketiga ini dikasih ya, alhamdulillah saya terima. Saya itu percaya rek, lek namanya rezeki itu enggak bakal kemana nggih. Kok lek duber-uber malah garane gelo tuas engko
malah sakit hati tapi nggak dapat apa-apa, nah kan malah piye rek, ya nggak tepat anu ya, wis di piye di kelasnya rek, nih yang kalo entuk ya alhamdulillah lah, enggak ya gak apa-apa anu ya. No, jadi intinya saya dapat bonus. Bonus apa intinya? Sing tak amon iki bonuse ya aku cuti kuwi. Wis lebih dari seneng lah kuwi, bonus lebaran, cuti lebaran rek. Ya sambil mencari sampean-sampean lah sing yang sudah mendapat long service atau bonus ya. Karena kan ya itu ya kontrak. Pokoknya nganu rek. Saya tuh kerja di sini per bulan digaji lah. Wis lebih dari cukup. Masalah jujur lah kalau masalah itu ya sing tak menerima enggak terlalu mikir aku. Ini ya, ini yang iki sing tak dondomi iki soal aku kerja. Ini generasi yang kedua. Apa tuh mas maksudnya kok enak generasi kedua? Maksudnya itu saya beli belinya itu nganu rek. Ada generasi pertama, maksudnya itu saya beli celana yang saya buat kerja itu loh. Saya kan kalau beli celana untuk kerja kan kadang 2, 3 gitu ya rek ya. Dan ini generasi yang kedua. Lah, apa tidak diomongin generasi kedua barang ini? Ini wis nganrek ngonconi aku ki. Ini ngonconi aku wis enek 2 tahun soal ini. Jebol bolak balik ya pang tak dondomi. Ya mas kok ratu kuneh ke mas? Ya saja nih sore bisa sih beli. Tapi masih bisa dipakai lah, mak jebol di dondomi kena kan ya, nggak apa-apa. Ini saya dulu beli $25 di Samsipo ya. Sing jebol mesti pas sair ya. Aku kurang ngerti kok iso jebol ya kok mesti neng sak. Yang ngerek ya. Sampean sing wis pengalaman monggo saged komen di bawah tentang long service atau bonus lerek ya. Nah, seperti ini rek ya, mantep ta. Iso rek. Lah iki dendom-dendom iso piye lah. Yang iki kerja di perantauan. Bosone ning omah. Kalau enggak bisa mandiri ya rada dingan ora. Saya itu pokoknya nyukup nih kira telung tahun iki kok telung tahun telung kontrak maksudnya. Oke, enggak usah lama-lama di Hong Kong, tinggal cari modal terus bikin usaha di rumah. Saya doakan para subscriber saya, teman-teman saya semua sukses ya, khususnya yang perantauan seperjuangan. Saya doakan sukses pulang membawa hasil. Bisa membahagiakan keluarga di rumah. Yes, pokoknya sampai lali tujuan dah ya. Selesai. Simple sekali. Pengen-pengenku kurang rek jenggong-jenggong. Ya sudah dipotong. Ya mungkin cukup sekian rek ya video kali ini. Jadi intinya
monggo sing sampean punya pengalaman sing dapat long service atau bonus sampean iso komen di bawah sing sak benere sak penan iki pripun nggih. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye.